aku, hari ini aku kece. Sebagai tangan di hatimu, sayangku, selalu diriku. Seorang raja, aku ingin menjagamu. Gua keram gua. Aduh, saat orang tua silakan bergabung anak muda begini deh. Silakan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Okay. Okay, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Zitia. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Okay. Lagu Susayang ini ya, berapa lama kalian menghafalkannya? Sekitar 3 hari. Tiga hari cepet banget, hebat. Sebenarnya kan kalau lagu sendiri kan gampang tuh ingatkan, tapi yang susahnya rapnya. Rapnya? Ya, karena yang bagian nge-rap siapa dia? Berdua. Rap. Berdua? Yeah. Coba kamu sedikit rapnya mungkin. Biarin kau cinta sepisahnya, cinta dan desa itu pelengkamnya. Jangan ya tata-tata tinggal kalara, saya tetap cinta walau tidak bersuara. Biasa saya sejak kau pahami, saya bilang saya jangan sabar hati. Tidak mantua saya berhenti mencari, cukup kau dalami pikirnya dan nanti. Lagi terus belajar ya, mudah-mudahan berhasil. Lagu Susayang juga sempat diklaim sama orang lain, kita lihat dulu beritanya, check it out. Niar. Marah. Lagu Karena Susayang dicuri. Di balik kesuksesan Karena Susayang, ada kisah miris yang terjadi. Sang pencipta lagu itu mengaku karyanya telah dicuri. Kok bisa? Siapa yang mencuri? Next. Nah, ini postingan NR ya. Dia adalah pencipta lagu aslinya. Dia bilang gini, "Jangan nonton lagi Karena Susayang. Karena sudah diklaim sama pihak yang tidak jelas. Kekurangan uang ya sampai nyolong, hahaha. Kayaknya lagu-lagunya saya tidak akan saya keluarkan lagi sampai masalah ini kelar. Makasih ya, semua yang sudah membantu, terima kasih sudah klaim." Ada lagi next. "Mem, mentang-mentang kami di timur tidak tahu apa-apa, kalian main curi-curi saja. Ceket. Hahaha, susah cari duit bos, harus maling." Ini siapa yang dituduh nyuri lagunya nih? Next. Sebelum ini coba kita lihat dulu. Sebelum yang ini, tadi YouTube tadi. Yang pertama. Yang YouTube. Abis ini next. Bukan ini. Nah, kalau ini gini, kalau ini Saikoji rapper Saikoji bilang gini nih.
ada TV kontak manajer gue untuk perform live lagu yang lagu viral dari Indonesia Timur gak? Gue disuruh isi bagian rapnya. Gue bersyukur diminta tapi gue tolak. Karena kata Sio Koji kenapa gak rapper aslinya aja yang mereka minta. Lagunya bagus kok. Nah saat media taruh penghargaan dan respect ke musisi terutama rapper dari Timur. Saatnya ya. Nah ini Sio Koji ini berarti dia sangat respect sama pencipta lagu sama rapper aslinya. Nah itu tuh papi. Namun di YouTube-nya ya ini... Karena susah yang ini, yang nge-rap. Smile apa nih? Ismail. Oh atas nama Ismail Abi Ginting Record. Oke sementara ini pencipta lagunya ngerasa tidak punya, tidak dapat apa-apa gitu ya. Kita lihat komentar netizen. Dengan kejadian seperti ini komentar netizen kita lihat ya. Nih potret bla bla bla. Jadi Immanuel Andra atau lebih dikenal Near ini pengarang asli lagu Karena Susayang. Dia yang ngajak duet Dian Sarwea dan akhirnya lagunya viral. Nah, ini ada yang nyuri tanpa izin dan ngejual di Google Play Store. Oh, gitu. Dari Michaelhi. Cuma mau sharing aja untuk masuk TuneCore, pengalaman saya itu harus masuk file aslinya lagu yang dari studio. Gigabyte-nya besar. Apakah berarti ada yang mencuri langsung dari studio tempat rekaman Near? Seandainya dibajak berarti hebat juga yang bajak bisa bajak file sebesar itu. Oke, jadi emang benar kayak gitu, Bi. Jadi Near enggak ngerasa masukin lagu itu ke Play Store dan lain sebagainya gitu ya. Nah, baiknya Immanuel Andra langsung daftarkan konten ID-nya di YouTube. Jadi siapapun yang posting ini lagu uangnya hanya masuk ke Immanuel. Cover sekalipun tetap ada pembagian earning. YouTube sangat fair kok. YouTube benar sangat fair kok. Kayak karena kemarin hari Jumat saya sama anak-anak saya kunjungan ke kantor YouTube dan mereka orangnya sangat asik sekali dan fair dan profesional. Tinggal diurus aja sama Near mungkin nih. Sama, ini lagi. Lagu itu punya Immanuel Andra atau Near. Terus diklaim sama orang yang namanya Ismail Abinting. Abinting. Oke. Okay. Nah, karena saya kemarin sempat sama Astrid ngeliat Instagramnya si Near ya. Ya, lagu-lagu ciptanya bagus-bagus loh. Ini genius, si Near nih genius. Dia tuh bisa next Yovie Widianto. Dia tuh lagunya keren-keren. Malah kalau perlu nanti anak saya Cinta Manino tolong Near dibikinin lagu ya. Anakku Nino jago nge-rap loh. Oke, dan kita sudah menghubungi Near tapi belum diangkat ya. Nanti mungkin Near akan kita undang datang ke sini ya. Oke, okay. Dan untuk GTI. Iya. Yeah. Oke, okay. Kalian tidak takut disomasi sama pemilik lagu ini? Sebenarnya kan kalau kami yang rilis lagunya pakai ini. Oh, ini tidak rilis ya hanya. Officially itu ada masalah. Tapi kan kalau kita sekarang buka YouTube sama Instagram. Kalau Instagram pun udah 6.000 cover yang macam-macam ya, yang ya, naik kan. Ya. Kami cuma salah satu itu. Salah satu benar. Salah satu view ya. Dan terus kita tetap nulisnya itu cover dari Near sama Dian. Iya. Oh tetap. Ya, tetap iya kita lagunya ini yang tetap orang yang aslinya ya. Papi ini cuma mengcover doang. Kalau gitu cover. Kalau kita cuma kasih nama kami sendiri itu baru masalah. Kan? Tapi kita tetap bikin kreditnya. Dan terus sebenarnya kami udah beberapa lagu sudah cover dan rilis di YouTube GTI official juga. Yes. Kalau salah satu lagu tadi yang perform lagi kece, itu sekarang udah clearnya sama label. Oh sama label yang urus ya? Ya, tapi walaupun udah saya clear sama pencipta lagunya, ada pihak yang tiganya sekarang klaim lagi, jadi lagi sekarang ada masalah juga. Jadi oh kan, ada masalah juga? Ya enggak, maksudnya bukan masalah sama pencipta Indonesia, maksud saya kan pihak yang tiga yang kita pernah tidak tahu, dia yang klaim seperti tadi. Jadi lagi kita mau cari solusi gimana bisa rilis. Bisa rilis ya. Oke ya, lagunya dicolong juga ya kamu ya. Dicuri. Iya, iya. Bagi kan GTI itu selalu mengcover lagu-lagu yang lagi viral. Yeah. Yeah, yeah. Lagu-lagu bagus gitu loh. Kamu kapan cover lagu Billy Saputra gitu loh? Ya lagu lo gak terkenal. Ayo, berkolaborasi. Boleh? Kolaborasi. Kalau mau cover lagunya ciptaan Uya Kuya. Oke. Okay. Gimana? Dan kujudkan mimpi yang terindah. Kaca aja kolaborasi. Di setiap malam agar. Lo nyanyi gak didengerin sama GTI. Kalau pilih mau ya, kita boleh.
lagu gue tuh. Oke. Iya. Lagunya jelek. Kamu lihat di YouTube. Oke. Cinta 100% Billy Saputra. Sama lagu ya sama Anton juga. YouTube. Sudah lupa cinta 100% cakin orega itu. Jangan jelek-jelek. Cinta 100%. Coba cari mimpi terindah. Cintaan gue, okay. Mimpi terindah, yeah. Cinta semu, gue sama Anton wow. Bikin tuh. Kalau kita bisa bikin oleh cuman yang bagus, boleh kita bersama kolaborasi. Betul, kita bikin ya. Janji. Oh, janji, oke. Janji manis. Besok. Ya, nah Pak Ustadz, emang hak cipta itu emang harus dihargai ya Pak Ustadz ya? Islam, pencurian bukan hanya berbentuk fisik, tapi karya itu juga termasuk pencurian. Makanya mengcover juga harus ada komunikasi dengan yang pemilik. Betul. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, nanti bagaimana hasilnya dibagi, itu harus jelas. Ada tertulis, supaya apa? Supaya jadi halal. Kalau tidak, akan menjadi haram. Oke, betul, jadi haram ya. Nah, sekarang kita akan lihat langsung ya, GTI menyanyikan lagu Karena Susaya. Tapi segmen lima. Setelah ini ya, tetap dibagi-bagi pasti happy. Happy.